Apakah saudara pernah mengetahui informasi adanya surat undangan dari saudara Haris Azhar untuk memberikan klarifikasi menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan? Informasi mengenai surat undangan untuk klarifikasi menyelesaikan masalah ini melalui proses musyawarah atau kekeluargaan? Ya, tadi kan sudah ditunjukin. Apakah saudara tahu? Ya, tahulah. Itu lawyer saya yang minta. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah saudara menghadiri undangan klarifikasi tersebut? Saya pikir saya pernah hadir. Pernah hadir? Ya, tapi saudara Haris tidak hadir di mengadil Polda. Dalam undangan dari Lokataru tersebut, apakah saudara saksi menghadiri? Seingat saya sepanjang diundang pernah tidak bisa hadir, seperti persidangan yang kemarin. Tapi sepanjang saya di Jakarta, saya akan penuhi semua itu. Baik, yang kami ketahui, undangan tersebut saudara tidak menghadiri atau mengabaikan. Saya belum menyelesaikan. Mohon maaf, Bapak Jaksa yang terhormat, berikan saya kesempatan bicara. Tapi saudara tolong, itu bukan urusan, bukan di persidangan. Baik, saya lanjutkan majelis. Tidak yang besar kehadirannya. Saudara saksi, dari tadi dalam persidangan, saudara bukankah mengatakan bahwa mengenal saudara Haris secara personal? Kenapa? Bukankah saudara saksi dari tadi dalam persidangan mengatakan saudara mengenal saudara Haris secara personal? Dan tentu tidak dapat dipisahkan surat undangan tersebut jika memang kemudian saudara saksi ingin menyelesaikan masalah secara musyawarah. Pertanyaan saya, mengapa saudara tidak mau menghadiri musyawarah tersebut melalui Lokataru jika memang saudara ingin menyelesaikan masalah sebagai orang dewasa? Kenapa? Saya sudah minta saudara Haris untuk datang meminta maaf ke saya, itu. Ngapain saya mesti datang ke dia? Logikanya dari mana? Baik, saya lanjutkan, saya mohon tenang teman-teman. Dalam persidangan tadi, saudara saksi dan jaksa kami rasa menggiring opini. Keberatan yang mulia. Itu sangat menyimpulkan. Dengarkan dulu saya bicara. Jangan memprovokasi. Dengarkan dulu, saya belum selesai bicara. Saya sampai selesaikan dulu, yang mulia. Yang mulia. Ke dalam isu personal, sebentar. Sementara yang kita ketahui, yang diperjuangkan dalam konten YouTube tersebut adalah pencarian kebenaran dan pencarian keadilan bagi orang Papua. Bagi orang Papua. Sebentar, saudara jaksa yang terhormat. Menurut saksi, yang tidak bisa dilepaskan sebagai pejabat publik, apakah pantas isu publik digiring menjadi isu personal? Karena merasa. Tetapi saksi mengatakan bahwa sebagai pejabat publik juga. Kalau sudah tidak ada pertanyaan yang sangkut dengan perkara ini, ya nggak usah. Jangan memaksa-maksa mencari pertanyaan yang nggak ada hubungannya dengan perkara ini. Baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.